itu dibuat ganjil jumlahnya. Ini dua kan? Kalau ada orang 6 makmum dibuat 2, 2, 2. Ya. Atau orang 5 dibuat apa namanya? Satu sama imam apa namanya? Dua di belakang imam, dua di belakang imam dan satu di belakang imam. Demikian, pokoknya dibuat ganjil. Maka ganjil. Bahkan Rasulullah SAW dalam satu hadis, barang siapa yang salat jenazah yang menyolatinya adalah 40 orang yang tidak menyekutukan Allah, maka 40 orang ini akan memberi syafaat kepadanya masuk surga. Masuk surga. Ya, makanya antum banyak teman yang alim itu lebih bagus, karena yang nanti menyolatkan antum adalah orang-orang yang tidak melakukan kesyirikan. Kalau orang temannya jelek-jelek pacaran, ya yang nyolati juga kayak begini. Ya. Dan sekarang dibuatkan jadi sob jumlahnya 3. Ya. Sob jumlahnya 3. Iya. Ya, posisi saya katakanlah saya di sini ya. Katakanlah saya di sini. Tapi saya menghadap ke sana, ya. Ya. Pertama, niat tidak ada niat dilafalkan. Sholatul jenazah lillahi ta'ala Allahu Akbar tidak usah. Ya. Tidak usah. Cukup niat dan niat tempatnya di hati. Kemudian takbir. Allahu Akbar ikuti. Allah. Iya. Yang pertama kali yang dibaca adalah membaca Al-Fatihah. Tidak ada doa iftitah. Baca Al-Fatihah tanpa dijaharkan. Ya. Amin walaupun amin selesai tanpa dijaharkan, tanpa dikeraskan. Kemudian takbir yang kedua, Allahu Akbar. Ya. Takbir yang kedua, apa bacanya? Baca salawat. Salawat yang kita baca dalam tasyahud. Ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Tanpa tahniyat ya. Salawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad wa shalli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ala Muhammad selesai. Ya. Ini yang kedua. Takbir yang ketiga, Allahu Akbar. Ya. Ini baru mendoakan. Mendoakan mayit. Ya. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allah, kalau itu yang paling ringkas. Yang paling ringkas. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya. Ya Allah, ampunilah dia dan berilah rahmat kepada dia dan ampunilah dia dan maafkanlah dia. Ya. Kemudian tambahkan lagi boleh dalam riwayat tambahkan Abu Hurairah mengatakan Allahumma akrim nuzulahu wawassi' makbarahu atau wawassi' mudkhalahu. Ya Allah, muliakanlah tempat turunnya dan luaskanlah kuburannya. Boleh, tapi yang paling ringkas ini yang ingin kita ajarkan dulu. Tadi apa? Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Sudah, itu paling ringkas. Kalau mayitnya perempuan, tinggal ganti ha. Ya, Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Sudah, itu aja. Empat. Ya. Adapun kalau mau ditambahkan doa yang lain, ya, misalkan doa untuk kita, ya, setelah doa selesai mayit untuk si mayit, doa untuk kita, ya, Allahumma, ya, Allahumma firlana warhamna, Allahumma man ahyaitana minna fa'ahini ala iman, fa'ahini ala islam, Allahumma man tawaffaitahu, fatawaffahu ala iman. Nah, ini dalam riwayat yang lain, doa-doa setelahnya, ya. Ini dibaca di saat takbir ketiga. Setelah itu takbir keempat. Allahu Akbar. Nah, baru setelah itu salam tanpa ada bacaan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelah kanan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada orang-orang yang seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tidak ada contohnya. Ya. Tidak ada nas yang berlaku. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya. Iya. Kalau mayitnya banyak, laki perempuan, campur anak laki ya, maka mengganti dengan hum. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya. Demikian. Ini sebutan salat.
ada lagi mau tanyakan? Ya. Oh iya. Kalau mainnya perempuan tadi saya jelaskan bahwasanya rambutnya kalau panjang dikepang. Ya, dikepang jadi tiga. Ya, ini pekerjaan perempuan ini tentunya paham perempuan. Perempuan saya enggak pernah nyapa perempuan ya. Jadi dikepang, ya. Jadi tiga dari kata. Kemudian nanti rambut yang sudah dikepang itu tetap di apa namanya? Ditarik ke bawah ya. Ya, tidak ada yang apa tidak ada peraturan yang ketat masalah itu. Ya, menyesuaikan saja mana yang paling itu berdasar. Oh, ya, insya Allah. Ya, ini cukup. Ini dikepas kasihan.